baru ini new normal, baru balik lagi ke Jakarta. Kemarin nganggur 4 bulan alhamdulillah. Begitu sudah new normal, ya mudah-mudahan bukan new normal aja, maksudnya normal juga, mudah-mudahan virusnya juga cepat hilang biar orang nggak takut-takut juga kayak. Jadi sekarang pakai masker semua gitu kan, jaga jarak semua. Jadi takutnya itu kalau gua kan orang kampung ya, jadi biasa ketemu orang salaman tiba-tiba orangnya takut. Wih, gua nggak kena corona bro, gua udah tes rapid, sering sebulan sekali malah tes rapid kan gitu. Terus kemarin pas nganggur produktifnya ngapain aja? Produktifnya balik ke usaha, kan lagi bisnis sama temen Sparta, jual beli komputer, laptop segala macam, boleh hubungin gua. Terus beras berjalan, terus apa ya, karena banyak waktu kosong jadi bikin ya kamera di mana-mana, jadi bikin YouTube lah gitu. Yang tadinya YouTube itu buat iseng karena gara-gara kemarin nganggur, ya akhirnya YouTube-nya diseriusin. Ya alhamdulillah ada duitnya. Kenapa beras, Dik? Hah? Kenapa beras? Bisnis. Kenapa beras? Beras itu gini, beras itu sama kayak apa ya? Candu kota. Jadi ketika kita megang handphone tapi nggak ada pulsanya, nggak ada kotanya, pasti kita mati gaya, pasti pengen beli lagi. Dan beras adalah konsumsi manusia yang hari-harinya makannya beras, kecuali orang yang takut gemuk gitu, masih makannya beras. Yang lebih simpel orang cari lah hari-hari gitu, masih beras. Bang, mau nanya dong ya, tentang apa aura lu yang buat wanita-wanita terpikat lu, tanggap lu kayak gimana sih bang? Ya mungkin dari sekian wanita, mungkin ada berapa ribu wanita suka sama gue, mungkin ya alhamdulillah, maksudnya ada yang patah kaki, mungkin kan ada yang buta, ada yang siur-siur matanya, gue kan gak tahu gitu loh. Itu kadang-kadang gue bingung loh, padahal gue ngaca juga gue takut gitu loh. Cuman cewek ada yang mau, berarti kan itu suatu anugerah kan gitu loh, gak bisa gue ilangin. Artinya gue bersyukur lah, orang ini kan suka kadang-kadang bermacam-macam, suka dari gaya, suka bajunya, suka rambutnya, suka suaranya kan gitu. Makanya gue nih sampai sekarang kalau ada beberapa cewek suka sama gue belum nanya, lu ini sadar apa enggak suka sama gue gitu. Maksudnya lu suka dari gue nih dari mananya kan gitu. Gak, belum pernah nanya. Jadi kalau dia suka ya gue suka juga. Tapi menurut abang sendiri cewek-cewek tuh merasa tertekan gitu karena apa bang? Kayak tadi suara mungkin, tapi menurut abang sendiri melalui apa? Menurut gue mungkin karena gue orangnya apa ya, gue itu kalau nakal gak mau napik gitu. Satu, kedua gue gak pernah sombong sama orang, baik-baik aja gitu loh. Kayak teman-teman media nih manggil gua ke ujung sampai bakal juga gua ladenin gitu loh. Karena apa? Gua hidupnya dari kalian juga gitu loh. Nggak ada seseorang pekerja entertain yang hebat tanpa dukungan kalian. Jadi menurut gua sah-sah aja, nggak masalah. Tadi gitu. Karena salah satu penghambelan lu ya bang? Iya, insya Allah gitu. Mungkin ya, gua sih perasaannya gitu. Kebanyakan lu suka sama gua, sama Andika ngapa, atau temen gua kan kadang nih temen nih bawa pacar, besok-besoknya pacarnya gak mau maunya sama gue bingung juga, gantengan lu ngomong sama gue tanya sama gue, lu sadar gak suka sama gue? Enggak, gue belum jadian, ternyata baru PDKT juga gitu. Makanya gue kata kalau temen misalnya ngajakin jalan PDKT nih sama cewek, gue gak mau ikutan sekarang, enggak lah gitu loh. Karena gue berpikirnya cuma satu, yang disukain dari gue nih apa, karena gue orangnya biasa-biasa aja. Cuman temen gue itu tanya, katanya gue nya baik, diajak ngobrol nyambung, ya nggak tahu lah, mungkin ada kisi-kisi lain kan, gue nggak tahu apakah cis apa kayak mana, nggak tahu juga. Mungkin karena lo terkenal kali deh. Nah itu salah satunya, mungkin kayak gitu juga kan, gitu gue kan nggak tahu. Makanya balik lagi ke penilaian orang kan, kalau gue masih pengennya biasa-biasa aja, ya pengen biasa aja gitu, ketemu bro, woy, selamat ya gitu, orang dua mudah-mudahan sampai menjenjang pernikahan gitu. Alhamdulillah nggak nyampe ke menjenjang pernikahan gitu. Ternyata dia PDKT juga, bingung lah. Tapi bang, jadi lebih selektif gak takut kayak, oh ini takut ngapain, cuman atau penteran, pernah gak merasa kayak gitu, jadi selektif? Kalau sekarang mah, gue bener-bener selektif. Masalahnya, umur gue sudah 37, satu, kedua, terus gue seusia gue udah gak ada waktu untuk bercanda lagi kali. Anak-anak udah pada SMP kan, udah pada gede, waktu gak terasa gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika gue mencari seseorang, pasangan untuk gue ke depan, selama ini kan gue nikahnya nikah siri, pengen lah nikahnya nikah resmi gitu loh, maksudnya nikah beneran nih gitu loh. Maksud gue dengan cara dia apa ya, menerima gue padanya, gue jelek, terus gue mungkin kurang baik di mata masyarakat, ataupun gue etikanya belum bener-bener duduk gitu kan, sekarang lagi memperbaiki, agama gue lemah gitu kan, sholat gue yang tadinya 5 waktu mulai berkurang kan, itu guna dia. Dan yang terakhir adalah menerima anak gue, itu dulu.
karena gue punya anak, bukan mikirin diri gue. Kalau mikirin diri gue aja, maaf yang ngomong, gue keluar tinggal nyewe, nyari cewek suka-suka gue bisa aja. Tapi kan gue punya anak, besok-besok anak gue digituin orang gimana nih? Deg-degan gue ngeliat anak gue makin gede, aduh jangan ketemu bajingan, masih gitu. Jangan sampai kayak gue lah, gue takut lah. Tapi batasin bang anak buat ketemu orang-orang abang gak? Wah, kalau gue mau untuk batasin, ngapain gue batasin? Karena kan masih anak-anak umur segitu masih udah ngerti sih, belum lah ya. Kalau udah ngerti kayaknya ya jangan deh, ampun jangan bos. Gue aja deh hukum bapaknya aja, anaknya jangan.